Itu kada geng. Lagi geng. Ada tiga ekor apa geng. Ha. Oh. Ganti dah. Ambil lah. Cik kalam bawa. Sampai ke lokasi dan lokasi tu okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright guys, selamat tengah hari. So bersama kami sekali lagi di channel Hazrul Hajamat. So hari tu macam biasa ke sungai lagi. Dan hari tu kita ke lokasi, ke spot di vlog video yang pertama geng. So untuk yang belum nonton di vlog video yang pertama, kita boleh klik link dekat atas. Dan jadi kita ulang balik spot tu. So hari tu kita sih mengharapkan banyak lah geng. Ada 5-6 kilo pun dah cukup. Tapi boleh beri rezeki lebih, alhamdulillah. Okay, so dari apa yang aku tanggah hari tu, udang tu kali tu nyasih merapat dekat isi-isi belat. Tapi kebanyakan udangnya time tu bermain dekat bahagian atas-atas tu. Dekat bahagian atas-atas tu. Nampak ah. Sepitnya, janggutnya nampak. Joko-joko pada ada pun bergegar olehnya. Macam yang. Jadi ha. Mun nak nangga hasil dan nangga keseronokannya, kita boleh teruskan menonton video tu sampai habis. Insyaallah. Aku akan gembak kita orang nangga suasana yang boleh dikatakan meriah lah geng. Dari apa yang aku tangga, dari apa yang aku tangga tu memang agak meriah udangnya tu. So okey, tanpa banyak bicara, tanpa banyak kelakar, kita lanjut. Apa-apa pun semoga steady mancit. Semoga ada udang. Sahabat-sahabat kita pun dah start ke hilir sungai dah, nak pergi cap spot untuk pasang balik ya. Harapkan semuanya ada rezeki hari tu. Amin. Okey, lanjut. Okey geng. So hari tu aku komplot dengan macam biasa bos aku. Dan time tu jadi masih muka kan dia kat atas tu. Dan semalam aku bersama abang aku geng. Muna siapa-siapa yang terlepas tonton video aku dengan abang aku semalam, kita boleh klik je lah link dekat atas. Aku akan sediakan link je dekat atas. Kita boleh klik aja untuk kita orang tonton video semalam. Dan semalam pun kita diberi rezeki yang agak lumayan banyak geng. Alhamdulillah. So harap-harap hari tu pun kita diberi macam ni juga. Tapi hari tu aku dengan bos aku, kebiasaan dengan bos aku tu ada lain macam sikit rezekinya. Macam dia cakap. Okey, lanjut. Pembuka tirai. Apek tu. Udang yang terkering dekat atas tadi.
Masih ada yang nunggu juga udang atasnya. Tapi selebihnya banyak lari dah, geng. Sebab air pun masih agak besar. So, kita kena keluar awal, takut air si kering. Jangan kita. Cak lah. Itu. Pindah hancur. Ada betul-betul oleh asalnya tu. Ompeng lah. Mungkin kena gigit ikan betutu lah. Ada apa nampak sosok-sosok yang besar dek. Sosok-sosok gorgona anunya kok. Saya apa tahu, Pak. Alhamdulillah. Ada udang. Biawak. Biawak. Kita tahan lagi. Kita tahan dekat situ. Besar lah. Pas. Sepedalah bunyi cak. Pembuka tirai. Kata belat. Okey. Alhamdulillah, besar-besar udang eh. Bawang. Selamatkan awal. Ada 3 ekor apa, geng? Oh.
Ganti dok. Ambil lah. Sit kalam bawah. Gekok apeknya bergembar-gembar. Alhamdulillah. Okay, lanjut. Kita pilih dulu. Okay, macam biasa. Kita tahan. Tahan, oh. Let's go. Otot banget sih, panas. Alhamdulillah. Ada udang. Sah udang telur dok. Sudah hitam dah warna telurnya. Pasal. Rebuhnya. Okay, alright. Tidak apa-apa, aku nguas ya. Oh, geng. Thank you.
Sari lah. Cukup. Okay, let's go. Jap, buang kalau. Belakang siapa tak ada, Pak? Baik ke tepi. Okay, geng. Ya. Oh, alhamdulillah. Ada udang. Ini baru dikatakan ada udang. Sekali lagi, geng. Oh, apek. Lagi dan lagi. Syukur alhamdulillah. Oh, macamnya gorgon. Oh.
Itu kah dia, geng. Lagi, geng. Hah, itu. Tambah, tambah, tambah. Oke, aku pilih dulu. Kita sambung, lanjut. Lagi sekali. Udangnya. Tapi kita bukan ambil yang sebelah ya. Kita ambil yang sebelah tok. Sebelahnya belah, sebelah ya ada juga. Sebelah tu ada juga. Dari mula tadi rasanya udah 5-6 kali angkat dah, geng. Ha, macam tu angkat. Aku cabut dah, lupa aku cabut dia. Hmm? Ya. Alhamdulillah. Ada udang. Ada udang. Ada sekok je apik. Sebelah ya teh ada 4-5 apik, geng. Oh. Okey, sambung. Sikit-sikit. Syukur alhamdulillah settle dengan jayanya. Ambil bawang. Ambil ujung tu. Kau ambil habis bawang ke? Okey, di penghujung, geng. Alda. Alhamdulillah. Bersih. Dengan bawang besar. Udang bertelur besar. Okey, aku nak pilih dulu. Kita sambung dekat kolam ke lah. Alhamdulillah. Ada udang. Okey, settle. Jadi, tok semua penghasilan untuk hari tok. Bukan semualah, untuk yang great aja. Untuk yang great dan yang hidup. Sekejap, kita rendam dulu.
Timbul. Kebiasaan mun pelempok ya tenggelam 20 kilo tetap geng. Rasa kilo ada tu. Tu ikan dengan udang Great Sea. Ada setengah tong. Dah. Tapi tu tak banyak udang galah. Udang galah banyak tu tak. Udang apek banyak. Okey, jadi tu geng. Pasang kilo tetap lah. Alhamdulillah. Lanjut. Agak besar untuk tu geng. Sikit lagi kena ke bangunan dia. Banyak kerugiannya tu. Okay, so sekarang tu aku dah sampai dekat rumah dah geng. Dah dekat kolam dah. Jadi kita nak tunggu udang naik dulu. Lepas tu aku tunjuk semua mau hasil. Tapi anggaran aku ada dalam 13 kilo cuman ya. Kata kita sama-sama nanggar lah. Berapa kilo udang ya. Muka ada senyum. So kita nak setting dulu kolam je. Isi apa yang patut. Buang klorin dulu. Berapa patut berklorin. Jadi kita nak setting dulu. Ayo kena run dulu dalam 8 minit macam ni. Okay, so sekarang tu aku dah sampai dekat rumah dah geng. Dah dekat kolam dah. Jadi kita nak tunggu udang naik dulu. Lepas tu aku tunjuk semua mau hasil. Tapi anggaran aku ada dalam 13 kilo macam ni. Kata kita sama-sama nanggar lah. Berapa kilo udang ya. Muka ada senyum. So kita nak setting dulu kolam je. Isi apa yang patut. Buang klorin dulu. Berapa patut buang klorin. Jadi kita nak setting dulu. Ayo kena run dulu dalam 8 minit macam ni. Berpikul geng. Tembak udang. Rezeki hari tu. So jom kita sama-sama nanggar berapa kilo semuanya. Tiga belas setengah. Hampir-hampir tekaan aku tepat. Sebab aku tekat tak 13. Alhamdulillah geng. Alright. Speed udang. So, kita selamatkan dulu. Besar-besar bas tu. Paling anak kali. Adik. Ayang ah. Tak ada. Mati. Mati. Saya timpak. Yes.
Saya rasa udah kok. Yeah.